Perkenalkan, nama saya Jefferson, saya asli dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan bekerja sebagai tukang pijat. Sebenarnya, buat kami orang Timur, menjadi seorang tukang pijat itu aib. Soalnya orang Timur itu kan terkenal dengan yang biasa patahin tulang orang. Nah, sekarang saya sebaliknya. Jadi teman saya patahkan, saya perbaiki. Mereka yang berbuat, saya yang bertanggung jawab. Sampai-sampai pekerjaan saya itu bergantung pada tindak kekerasan yang mereka lakukan. Itulah alasan kenapa saya ikut Digital Stand Up Championship Season 2 ini. Biar saya bisa kasih tahu, kalau ada orang Timur jadi tukang pijat. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang Timur patahkan tulang orang, jangan berpikir negatif dulu. Jangan berpikir kalau mereka itu jahat. Bisa jadi mereka itu marketing saya yang lagi kejar target. Bagus. Kerja, kerja, kerja. Dan sebagai seorang tukang pijat di era pandemi ini, astagfirullahaladzim, setengah mati. Karena dalam dunia perpijatan itu tidak ada yang namanya new normal. New normal atau new normal, pijat ya tetap saja pijat. Tidak bisa jaga jarak. Harus bersentuhan. Bagus, bagus. Karena pijat ya tekan badan orang. Kalau tekan rezeki orang, itu picik namanya. Dan di era teknologi ini, tidak bisa membantu seorang tukang pijat. Karena tidak bisa pijat via Zoom, via Google Meet. Soalnya pijat secara langsung saja kadang-kadang salah urat. Ini kalau salah server bagaimana? Saya Jefferson Maskati. Terima kasih banyak. Bagus, 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 bagus. Oke. Okay. Tadi ada komentar gue baca di YouTube, tetap mereka membenarkan bahwa tadi itu panca artis bukan kepribadian ganda. Apa? Jadi si panca itu yang nonton panca artis, jadi ada panca juga di depannya. Oh benar ya, gue nggak ini, tapi ya, yeah. Tapi dia, ya. Yeah. Jadi ya, tapi tetap tidak mempermudah. Malah nggak makin, malah makin nggak masuk akal. Malah tambah nggak masuk akal dong, cuman. Ini orang pada komentar di YouTube. Apa sih iya? Yaudah lanjut Jefferson, gimana Jefferson? Bagus. Ya, gue cuma berharap dia ngeproduksinya kayak dia stand up. Iya. Maksudnya ada panggung dia, okay. Itu ya mungkin iya. Karena dia cuma talk to camera, sayang banget. Karena tapi, orang lucu banget, karena lucu banget. Lo nggak tahu kan? Tadi kalau di zoom out dia mijet. Kan dari tadi tangannya cuma muncul dikit-dikit doang. Aduh. Mijet banget. Bit terbaiknya dia adalah tidak ada new normal dalam pijat. Bagus, wah, bagus, bagus. Dan bagaimana stereotyping orang Timur biasa matahin dia yang memperbaiki. Dia merasa malu lagi akan itu, lucu banget. Nah itu kayak ditukar kayak orang apa? Batak tambal ban yang lebar paku dia juga. Yeah. Dia pakai rumus itu ya. Iya, bagus banget. Okay. Bagus.